Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki! Angi Rukman! Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat bagi kita semua. Pada episode ke-8 ini, Aki akan menuntaskan tentang 10 langkah PLKB. Sekarang di dongeng Aki yang rutin harian sedang diperbincangkan karena ada wacana perubahan dari 10 langkah menjadi 7 langkah penyederhanaan. Tapi itu nanti akan Aki ulas pada kesempatan lain. Pada saat ini akan dilanjutkan dulu setelah kita membuat grup pelopor atau penteladanan yang sampai saat ini masih diperlukan. Bahkan sekarang lebih diperlukan lagi. Karena kita melaksanakan pembangunan keluarga. Banyak orang-orang di sekitar kita, terutama di desa, yang sukses dalam membangun keluarga. Sehingga itu perlu dijadikan panutan, perlu dijadikan penteladanan, perlu dijadikan narasumber untuk masyarakat yang lain. Gitu. Jadi langkah ketujuh ini langkah strategis. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu pelayanan. Nah, ini jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya sekedar pelayanan kontrasepsi atau pelayanan KBKS. Tapi pelayanan menyeluruh. Pelayanan yang komprehensif. Ya, yaitu pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang kita kalah sama institusi dinsos, institusi DPMD, institusi kesehatan yang mereka langsung terjun pada kebutuhan masyarakat. Konseling itu salah satu pelayanan terhadap masyarakat. Rujukan itu termasuk pelayanan terhadap masyarakat. Ya. Nasihat perkawinan itu pelayanan terhadap masyarakat. Jadi pelayanan ini harus benar-benar komprehensif. Sehingga nanti kita mempunyai layanan yang bagus terhadap masyarakat. Dulu kita bentuk ada yang disebut dengan apa? Konseling di desa. Dan lain sebagainya, organisasi-organisasi kita untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Di antaranya dulu ada KB telepon. Jadi ini pelayanan itu harus komprehensif. Maka dari itu tidak terbatas pada pelayanan KBKS, tapi pelayanan Bangga Kencana. Nah, itu langkah yang ke-8. Kalau memang kontrasepsi, ya pelayanan kontrasepsi. Kalau pelayanan konseling, ya pelayanan konseling begitu. Nah, itu langkah yang ke-8. Langkah yang ke-9 adalah pembinaan. Nah, ini yang sekarang sudah mulai luntur, ya. Pasca pelayanan kontrasepsi, biasanya kita siaga karena ada masa kritis. Ya, sekarang mungkin masa kritisnya bukan oleh pengaruh isu atau rumor, tapi paling tidak adalah masalah-masalah medis. Misalnya dulu itu kalau sudah pemasangan IUD, 3 hari itu kita siaga dan dikunjungi lagi. Bagaimana? Sampai 7 hari.
setelah seminggu kontrol kemudian baru kita agak sedikit aman. Inilah pembinaan. Kemudian pembinaan berlanjut setelah tidak adanya R1 sub-PPKBD, Aki jadi kehilangan. Karena apa? Karena pembinaan selanjutnya itu adalah bagaimana kita mempertahankan tingkat kelangsungan. Ingat ya, Aki itu juga suka ngomong bahwa sesuatu atau seseorang menjadi aseptor akan berpengaruh terhadap demografi apabila dia lepas atau dia lulus dari 3 unsur, yaitu tingkat kesertaan, 2 tingkat kelangsungan, dan 3 efektivitas kontrasepsi. Itu, jadi pembinaan ini sekarang sudah agak sedikit kendor. Agak sedikit kendor, oleh karena itu mari kita semangatkan kembali. Karena dulu itu ada yang disebut kunjungan rumah baru, kunjungan ulangan yaitu revisit dan follow up. Follow up inilah yang bermaksud untuk pembinaan kesertaan ber-KB. Apalagi sekarang kita harus membina kelangsungan rumah tangga. Ya, seperti Aki sebutkan dalam pembangunan keluarga itu ada 4. Pertama adalah masa mempersiapkan berkeluarga. Yang kedua, saat membentuk keluarga. Yang ketiga, saat memelihara keluarga. Dan yang keempat, saat mempertahankan ketahanan keluarga. Panjang ya, panjang ceritanya. Makanya kita sekarang kembali lagi kepada pedoman-pedoman kita. Dan langkah yang ke-10 atau langkah yang terakhir adalah langkah tulis-menulis. Langkah lapor-melapor. Ya, ini harus benar-benar rinci. Aki sekarang tidak tahu ya secara persis. Tapi kalau dulu seorang peserta KB itu ditulis di beberapa tulisan dan di beberapa laporan. Pertama dia harus tercatat di R1 klinik untuk aseptor baru. Dia tercatat di R2 klinik untuk pengeluaran kontrasepsi. Dia harus tercatat di R5 gudang. Karena jumlah kan, jumlahnya itu rekapitulasinya. Dia harus tercatat di kartu K4. Punya kartu K4. Dia harus punya kartu K1. Dan kemudian dia dilaporkan dalam F. Jadi setelah R, catatan, kemudian masuk ke F. F1 dalam, ya. F1 PPKBD, dan lain sebagainya. Itulah pencatatan pelaporan. Nah sekarang, akhir rada-rada bagus tapi agak sedikit khawatir dengan sistem kita yang banyak perubahan kepada laporan online, episode online, dan lain sebagainya, serba online. Cepat sih cepat, tapi yang disebut dengan wiraga, wirahma, wirasa, apakah itu fisiknya atau psikisnya, kita tidak tahu. Karena apa? Karena tadi itu, lapisan pengawasan kita sekarang sudah mulai longgar. Ingat kembali, dulu itu seorang PLKB diawasi oleh UPT atau pengawas PLKB atau group leader, kemudian group leader diawasi oleh supervisor, supervisor diawasi oleh koordinator, koordinator diawasi oleh pemimpin proyek PLKB. Sekarang dengan digabung-gabungnya dinas, dan kemudian di kabupaten kota di era otonomi ini pengawasannya tidak dari dalam. Kan dulu mah yang penting itu ada kepala bidang supervisi, kepala seksi supervisi, begitu ya. Dia itu supervisi aja. Aki juga pernah jadi kepala seksi supervisi program di Jawa Barat ini hanya selama 8 bulan. Karena si Aki kan dari 40 tahun kurang lebih
menjadi pegawai BKKBN itu menduduki 22 jabatan. Jadi ada yang sampai 8 bulan. Jadi direktur advokasi juga cuma 10 bulan. 9 apa 10? Biar aja yang penting ngerasain ya. Itulah diantaranya langkah dari mulai 1 sampai 10. Pendekatan tokoh formal, orientasi wilayah atau pemetaan. Yang ketiga adalah pendekatan tokoh informal. Yang keempat, pembentukan kesepakatan. Yang kelima, penegasan kesepakatan. Yang keenam, KIE bersama. Yang ketujuh, penteladanan atau grup pelopor. Yang kedelapan, pelayanan. Yang kesembilan, pembinaan. Dan yang kesepuluh adalah pencatatan dan pelaporan. Banyak komentar, tapi ini sudah 10 menit. Nanti kita bahas terus. Semoga kita semangat terus dan mudah-mudahan kita diberi panjang umur, semangat, dan kita bisa masih bersilaturahmi melalui udara ini. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.